MUAZ TV, Pilihan Keluarga Islami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa nasta'di ala suratil mustaqim anbiya wal mursalin khalilillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa man bi ila yaumiddin amma alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di mana di kesempatan kali ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan insyaallah masih dalam rangkaian safari dakwah dari fadilatul ustadz Syariful Mahya Lubis LCMA Hafidhullahu Ta'ala yang dimana di kesempatan kali ini kita akan menyimak bersama beberapa nasihat dengan tema menjadi hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan seperti biasanya pertemuan di kesempatan kali ini akan terbagi menjadi, menjadi dua sesi di mana sesi pertama kita akan mendengarkan pemaparan materi dan insya Allah di sesi kedua kami akan mempersilahkan bagi jamaah jika lo antum ingin bertanya kepada beliau silahkan bertanya dengan menggunakan secari kertas atau juga bisa menggunakan mic yang disediakan oleh panitia dan untuk mempersingkat waktu langsung saja kami persilahkan kepada Al Ustaz alaihi mashkura Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah menjadi seorang hamba yang dirahmati itulah tajuk dari kajian kita hari ini insyaallah taala semenjak kita membuka mushaf Al-Qur'anul Karim Allah tabaraka wa taala pada ayat yang pertama pada surat yang pertama telah memperkenalkan dirinya terhadap kita Demikian besar kasih sayang, rahmat dan kelembutan Allah Azza wa Jalla. Allah tabaraka wa taala tidak langsung mengikat kita dengan perintah A ataupun dengan larangan B. Namun terlebih dahulu Allah tabaraka wa taala memperkenalkan diri kepada kita semua hamba-hambanya. Ayat pertama dalam surat pertama Allah berfirman bismillah Ar-Rahmanir Rahim. Allah lanjutkan ta'aruf pada ayat berikutnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Kemudian Allah melanjutkan lagi dengan ta'aruf pada ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim Lalu terakhir Allah Subhanahu wa taala ta'aruf melalui ayat berikutnya Maliki Yaumiddin Coba perhatikan bahwa bagian awal dari surat Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membentuk fikiran manusia, mindset manusia tentang Allah bahwa Allah Tabaraka wa taala adalah Maha merahmati. Ayat pertama adalah Ar-Rahmanir Rahim, kemudian ayat ketiga adalah Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Allah terpuji maknanya pun adalah rahmat. Rabbil alamin, Allah Maha Memelihara. Maknanya pun sesungguhnya adalah rahmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita selalu menilai Allah, selalu memahami Allah dengan rahmat. Rahmat adalah pemahaman dasar tentang Allah walaupun Allah menempatkan kita dalam musibah. Jadi meski Allah tabaraka wa taala menempatkan kita dalam sejumlah cobaan-cobaan hidup, Allah subhanahu wa taala memilih kita untuk menjalani berbagai ujian, cobaan dan musibah, namun semuanya adalah rahmat. Artinya jemaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, merahmati kita sering sekali dengan cara yang kita enggak pahami. Karena Allah Maha bijaksana di dalam merahmati. Saya pikir Anda masih ingat seorang penumpang layan air yang beberapa hari lalu gagal terbang bersama kawan-kawannya. Layan air yang masih peristiwa nahas yang menimpa layan air beberapa bulan lalu, insya Allah, masih segar dalam ingatan kita bahwa ada seorang penumpang yang mengalami macet parah di Tol Cikampek. Selesai Tol Cikampek, memasuki Tol Bekasi, kembali mengalami tol macet yang sangat parah. Perjalanan yang diperkirakan sesuai sekejul ternyata terlambat jauh dari sekejul. Cuma sekalian, sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, penerbangan yang dikejar jauh-jauh dari Jawa, betul-betul telah meninggalkan dirinya. Alangkah kecewanya laki-laki ini, agenda-agenda kerja yang telah disusun rapih bersama dengan kawan-kawan dan tim, dia harus melihat bahwa dia gagal. Dia tidak ikut di dalam agenda-agenda ini. Kecewa luar biasa. Tetapi jemaah sekalian apakah anda tahu bahwa beberapa menit kemudian Lain Air mengeluarkan pernyataan resmi bahwa pesawatnya mengalami nasib naas. Mengalami kecelakaan. Anda bayangkan apa yang sedang berkecamuk dalam diri laki-laki tadi kecewa beberapa menit yang lalu saat itu juga berubah menjadi rasa syukur yang luar biasa coba untuk merenungkan ketika macet parah betul-betul mengikat beliau di tol cikampek di tol bekasi tidak ada kekuatan untuk bisa lepas dari macet ini mungkin saja dia berpikir di mana pertolongan allah kenapa aku mengalami macet seperti ini Perjalananku harus cepat sampai di Soekarno Hatta. Tapi macet ya Allah, di mana pertolonganmu? Di mana bantuanmu? Kenapa aku tidak bisa lepas dari macet ini? Dia merasa bahwa macet parah ini menyusahkan, menyulitkan. Ini bukan pertolongan Allah. Padahal itulah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan perjalanan, melancarkan lalu lintas, 100% dia akan termasuk dari orang-orang yang akan tewas dalam peristiwa nas tersebut. Tapi coba lihat bagaimana Allah menyayangi seorang manusia sering sekali dengan cara yang tidak difahami oleh manusia macet parah yang mengakibatkan beliau terlambat sampai di bandara yang mengakibatkan beliau tidak sesuai dengan skedul sampai di bandara gagal terbang sampai di situ dia merasa tak ada pertolongan Allah di mana kasih sayang Allah kenapa aku macet ketinggalan pesawat gagal terbang tapi justru jemaah sekalian ketika dia merasa tak ditolong oleh Allah karena macet, justru inilah pertolongan untuk dirinya. Jadi walhasil terlalu bodoh fikiran manusia ini untuk memahami dan menafsirkan segala perbuatan Allah Azza wajal Segala keputusan Allah Azza wa Jal. Sayangnya manusia ini merasa pintar untuk faham segalanya. Padahal sangat bodoh untuk memahami segalanya. Termasuk memahami keputusan-keputusan Allah. Kita pun sering merasa banyak yang tidak tepat. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, kasih sayang adalah konsep dasar dan pemahaman dasar kita untuk menilai segala perbuatan dan segala keputusan-keputusan Allah Azza Wajalla. Meski musibah ini perih, meski ujian ini sebuah luka yang menyakitkan, tapi percayalah bahwa Dia tidak datang untuk membawa kesulitan ini saja, tapi Dia datang dengan hikmah, dengan kasih sayang yang sangat besar. Dan seorang mukmin yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memahami segala keputusan Allah dengan kacamata Ar-Rahmanir Rahim. Meski aku tidak memahami Ar-Rahmanir Rahim di dalam musibah, tapi aku yakin bahwa di balik gulungan-gulungan musibah ini ada rahmat, ada rahmat yang sangat indah dari Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lama kadallahu al-khalq. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala makhluk. Seluruh, seluruh takdir pun telah ditetapkan oleh Allah azza wa jalla. Kataba indahu inda arsihi. Lalu Allah membuat sebuah tulisan di samping aras. Apa tulisan tersebut? Warahmati sabakat ghadabi. Dalam riwayat lain, Warahmati ghalabat ghadabi. Artinya kasih sayangku mengalahkan kebencianku. Wa rahmati ghalabat ghadabi. Kasih sayangku mengalahkan benciku. Itulah sebuah tulisan yang terdapat di, di salah satu bagian dari Arash. Cuma sekalian betapapun seorang pelaku maksiat dibenci oleh Allah tabaraka wa taala Tapi sekiranya ia bersimpuh dengan taubatan nasu, sekiranya ia bersimpuh dengan istighfar yang betul-betul jujur, niscaya kasih sayang untuknya mengalahkan kebencian. Berbeda dengan manusia, kejadian yang kita tatap sehari-hari dalam kehidupan ini sering sekali kasih sayang kalah dengan kebencian. Kita seorang kawan sangat menyayangi teman kita, tapi ketika seorang teman ini melakukan sesuatu yang membuat kita murka, akhirnya kita melakukan kebencian, melakukan sebuah permusuhan, seolah-olah tidak pernah ada kasih sayang di antara kita, karena kasih sayang itu lenyap dan hilang di dalam kebencian dan permusuhan. Itulah manusia, bahwa kasih sayang manusia ini selalu kalah dengan kebencian. Maka sering sekali orang-orang menjumpai kita untuk bersimpuh. Mohon maaf, dia mengatakan aku mohon maaf. Aku khilaf, aku salah, aku telah berkata kasar. Maafkanlah aku. Dan demikian mudah kita mengatakan tak ada maaf bagimu. Enggak ada maaf lagi sudah. Kau sudah membuat hati ini memar. Hati ini sudah tercabik, cabik sudah. Kau pergi anggap tak pernah ada persahabatan di antara kita. Cuma sekalian coba perhatikan bahawa sering sekali kasih sayang kita, persahabatan kita kalah dengan kebencian. Kita tahu betapa indahnya persahabatan dan kasih sayang. Namun betapapun indah kasih sayang ini sering terkalahkan oleh kebencian yang sangat buruk. Adapun Allah Azza wa Jalla membuat sebuah tulisan di aras agar manusia betul-betul mengenal kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman wa rahmati sabaqat ghadabi kasih sayangku mengalahkan dan mendahului kebencianku oleh sebab itu jemaah sekalian perhatikan betapa banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berbunyi ghafurur rahim Allah Maha Pengampun Allah Maha Penyayang ghafurur rahim Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Allah menyebutkan ampunan bersamaan dengan kasih sayang. Kenapa demikian? Karena jemaah sekalian, yang senantiasa Ghafur, yang senantiasa memaafkan dan mengampuni, hanyalah yang besar kasih sayangnya. Seseorang yang kasih sayangnya tipis dan lemah enggak akan mampu memaafkan untuk waktu yang lama. Dia mampu memaafkan dua kali, tiga kali, tapi untuk lima kali, dia sudah tidak mampu lagi memaafkan. Kenapa kasih sayang yang lemah enggak akan bisa membuat seseorang terus-menerus bisa memaafkan? Oleh sebab itu, di atas kehidupan ini tidak ada hati yang paling lapang untuk memaafkan Anda, lebih dari hati seorang bunda dan ayah. Kenapa demikian? karena hanya sepasang hati inilah yang paling besar mencintai Anda. Makanya sepasang hati ini pula yang seolah-olah tak pernah berhenti untuk memberi Anda maaf. Karena maaf dan kasih sayang dua hal yang tak terpisahkan. Semakin besar kasih sayang, semakin besar pula seseorang memaafkan. Tapi sebaliknya kasih sayang yang lemah, kasih sayang yang tipis membuat seseorang tidak terlalu sering mampu memaafkan orang lain. Adapun Allah Azza Ghafurur Rahim. Allah mengampuni, Allah Maha menyayangi. Allah mengampuni dengan kasih sayangnya. Kasih sayang yang sempurna, kalau begitu ampunan pun sempurna. Perhatikan jemaah sekalian, Ghafurur Rahim. Maha pengampun lagi Maha penyayang. Allah mengampuni manusia ini dengan kasih sayangnya. Kita mengampuni orang lain dengan maaf. Kita ampuni orang lain dengan maaf. Maka, apabila seseorang telah kita ampuni, kita memaafkannya, tapi cenderung kita tidak lagi mencintainya. Ya, udah, kamu saya maafin. Tapi percayalah bahwa akan banyak bentuk kasih sayang yang hilang. Meski kita telah memaafkan dan mengampuni, tapi sekali lagi akan banyak bentuk-bentuk kelembutan dan kasih sayang yang akan hilang. Kenapa demikian? karena kita sering tidak memaafkan dengan kasih sayang itu. Adapun Allah Azza wa Jalla menyebutkan Ghafur dengan Rahim, ampunan dan kasih sayang, karena Allah mengampuni kita bukan sekedar dengan ampunan. Tapi lebih dari itu Allah Tabaraka wa Taala mengampuni kita dengan kasih sayang. Maka apabila seseorang telah diampuni oleh Allah, Allah akan kembali menyayanginya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena Allah ghafurur rahim. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan bahwa Allah memiliki kasih sayang yang sangat luas. Wasiat rahmati kulla shay. Kasih sayangku luas untuk segala-galanya. Indah sekali ayat ini. Kasih sayangku luas untuk segala-galanya. Anda pasti memiliki kasih sayang. Tapi kasih sayang Anda kasih sayang yang sempit. Anda mampu menyayangi seratus orang. Anda mampu menyayangi seribu orang. Lebih dari itu Anda sudah tidak lagi bisa menyayangi. Sempit kasih sayang manusia ini sehingga hanya jumlah tertentu saja yang bisa disayangi. Lebih dari itu tidak. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wasiat Rahmati kulla kasih sayang luas untuk segala galanya. Semua malaikat yang ada di lapisan-lapisan langit mendapatkan kasih sayang Allah Azza Jal. Seluruh manusia yang berjalan di atas punggung bumi mendapatkan kasih sayang Allah Azza Jal. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan di laut, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah. Karena Allah berfirman wasiat rahmati kulla syai. Kasih sayangku luas untuk segala sesuatu. Maka segala sesuatu mendapatkan kasih sayang Allah Azza wa Jal. Oleh karena kasih sayang Allah luas. Perhatikan jemaah sekalian. Bayi Musa alaihi salam. Dihanyutkan oleh sang bunda di dalam sebuah peti yang sangat kecil. Tapi di dalam peti kecil ini Musa alaihi salam mendapatkan kasih sayang. Sehingga peti rahmat, peti kasih sayang. Di mana terdapat bayi kecil yang merah dan tak mampu berbuat apa-apa. Sekali lagi ini adalah bukan peti sembarang peti. Tapi ini adalah peti yang terisi dengan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Sehingga peti ini dihanyutkan mengikuti aliran sungai Nil untuk akhirnya berada di dalam istana Firaun. Musa mendapatkan fasilitas istana karena peti yang membawa bayi ini adalah peti rahmat. Ashabul Kahfi radhiyallahu taala anhum mereka berada di dalam gua yang sangat gua yang sangat sempit tapi di dalam gua ini pun mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nuqallibuhum dzaal yamin wa dzaal syimal. Mereka tidur lebih dari 300 tahun, tapi mereka tidak tidur dengan tubuh yang tetap dan diam. Nuqallibuhum dzaal yamin wa dzaal syimal. Tapi kami membolak-balik tubuh mereka. Sekali waktu mereka tidur miring ke kanan, lalu kemudian mereka berbalik tidur ke kiri. berbolak balik tubuh mereka tidur di dalam gua. Kenapa? Kalau Allah tidak membolak balik tubuh mereka tidur di dalam gua, niscaya kulit kulit mereka akan termakan aneh aneh. Tapi mereka berada di dalam gua yang penuh dengan rahmat. Mereka tidur nyenyak sekali lebih dari 300 tahun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Justru membolak-balik tidur mereka dalam tidur agar tubuh mereka tak termakan aneh-aneh. Lebih dari itu Allah berfirman taras syamsa idza tala'at tazawaru an kafim wa idza ghalabat taqridu umda tashmal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuat matahari yang memasuki gua ini pun dengan suasana yang luar biasa. Matahari terbit tubuh mereka berbolak, matahari di sebelah barat, mata tubuh mereka berbolak-balik juga. Artinya, Bahkan sinar matahari pun tidak diizinkan oleh Allah untuk merusak kulit mereka. Ada UVA, ada UVB yang disebut-sebut bisa merusak kulit. Kulit yang indah, kulit yang indah warnanya apa? Semuanya indah ya. Kalau kita bilang putih kasihan yang hitam. Tapi intinya jemaah sekalian kulit yang indah ini dilindungi oleh Allah bukan cuma dari aneh-aneh. Bahkan dari sengatan matahari pun dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ini gua yang penuh dengan rahmat. Ibrahim alaihi salam dibuang ke dalam kobaran api. Di dalam kobaran api Ibrahim alaihi salam mendapatkan rahmat. Jadi walhasil jamaah sekalian alangkah luasnya rahmat Allah. Dimanapun seseorang berada akan ia dapatkan rahmat Allah. Di dalam kotak yang kecil Musa mendapatkan rahmat Allah. Di dalam gua yang sempit Ashabul Kahfi mendapatkan rahmat Allah. Di dalam kobaran api yang besar Musa Ibrahim alaihissalam mendapatkan rahmat Allah. Pertanyaannya jemaah sekalian, apabila mereka mendapatkan rahmat di tempat-tempat yang sangat sempit, Musa dapatkan rahmat di dalam kotak yang sempit. Ashabul Kahfi mendapatkan rahmat di dalam gua yang sempit. Ibrahim alaihi salam mendapatkan rahmat di dalam kobaran api yang besar. Lantas, kenapa kita yang berada di tempat yang sangat lapang, di tempat yang sangat lega ini, kita sering ragu dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Anda tidak berada di dalam peti Nabi Musa, tapi Anda ragu dengan rahmat. Anda tidak berada di dalam gua yang sempit, tetapi Anda ragu terhadap rahmat. Anda pun tidak berada di dalam kobaran api, kenapa ragu dengan rahmat? Imam Hasanul Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, Kemanapun pandangan mata engkau hadapkan, kau hanya melihat rahmat Allah Azza wa Jal. Sekali lagi, kemanapun, kemanapun pandangan mata ini dihadapkan yang nampak hanyalah rahmat Allah Azza wa Jal. Anda melihat ke depan, Anda lihat tumbuh-tumbuhan. Anda lihat tanam-tanaman, bukankah itu rahmat? Anda lihat kendaraan-kendaraan, bukankah itu rahmat? Anda lihat rumah-rumah, bukankah itu rahmat? Anda lihat sahabat-sahabat, bukankah itu rahmat? Hampir semua yang nampak oleh mata ini semuanya adalah rahmat. Semuanya adalah rahmat. Apabila kemanapun mata dihadapkan yang nampak hanyalah rahmat. Lalu kemudian kita ragu terhadap rahmat itu alangkah bodohnya kita. Sekali lagi. Kemanapun mata memandang yang nampak hanyalah rahmat. Lalu kemudian kita ragu terhadap rahmat itu. Alangkah bodohnya kita jemaah sekalian. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati tentu Allah merahmati kita dengan dua bentuk rahmat. Terkadang Allah merahmati seseorang dengan rahmat yang bersifat umum, dan terkadang pula Allah merahmati seseorang dengan rahmat yang bersifat khusus. Seluruh rahmat-rahmat duniawi adalah rahmat umum. Ketika Allah merahmati Anda dengan harta, atau Allah merahmati Anda dengan kesehatan, atau Allah merahmati Anda dengan keamanan. Ini semuanya adalah rahmat duniawi. Ini adalah rahmat umum. Maka Allah tidak cuma merahmati seorang mukmin dengan ini semua, tapi Allah pun merahmati orang kafir dengan itu. Allah rahmati orang kafir dengan harta, Allah rahmati mereka dengan keamanan, Allah rahmati mereka dengan kesehatan. Jadi rahmat umum ini Allah berikan bukan cuma untuk orang beriman, bukan cuma untuk orang-orang kafir. Bahkan rahmat umum ini Allah berikan kepada hewan. Bahkan rahmat umum ini pula Allah berikan kepada tumbuh-tumbuhan. Intinya, Anda tidaklah demikian spesial sementara Anda hanya memiliki rahmat umum. Jadi Anda jangan berpikir Allah merahmati saya saya punya harta. Sering sekali kita dengar jemaah sekalian, seseorang yang baru naik jabatan dia mengatakan Allah memberiku rahmat, inilah dia jabatan naik. Allah merahmati saya, inilah harta bertambah. Yang anda banggakan itu adalah rahmat umum. Rahmat yang tidak menunjukkan betapa spesialnya anda. Karena rahmat ini pun diberikan kepada orang kafir. Kalau yang anda banggakan adalah jabatan. Bukankah Allah Taala ta memberikan jabatan ini kepada Namrud? Allah berikan jabatan ini kepada Korun, kepada Fir'aun. Sekiranya yang anda anggap sebagai rahmat adalah harta. Bukankah harta ini yang Allah tumpuk bergunung-gunung untuk untuk Korun? Sekiranya kecerdasan itu yang anda anggap rahmat. Bukanlah kecerdasan itu yang Allah berikan kepada Haman. Jadi rahmat umum ini jamaah sekalian. Allah memberikan rahmat umum bukan karena anda baik tapi karena Allah baik. Saya ulangi, Allah berikan rahmat kepada orang kafir, iya. Karena mereka baik tidak, tapi karena Allah baik. Orang kafir jamaah sekalian sedetik pun tidak pernah sujud kepada Allah. Sekejap pun mereka tidak pernah mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi Anda lihat betapa derasnya rahmat ini untuk mereka, betapa derasnya harta, betapa derasnya kemajuan, teknologi untuk mereka. Kalau Anda bertanya, "Allah rahmati mereka padahal mereka orang kafir," jawabannya iya, tapi ingat dua hal: Allah merahmati mereka dengan rahmat umum, nomor dua, Allah merahmati mereka karena kebaikan, Allah bukan karena kebaikan mereka. Tapi jamaah sekalian. Sekiranya Allah Tabaraka wa Taala memberikan anda rahmat khusus, rahmat yang kedua, inilah rahmat yang menunjukkan anda spesial bagi Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah merahmati anda dengan keimanan, ketika Allah Azza wa Jalla merahmati anda dengan istiqamah, Allah memilih anda untuk salat, memilih anda untuk sunnah, memilih anda untuk tauhid, memilih anda untuk jauh dari bidah. Ketika Allah memilih anda untuk ini semua, berarti Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih anda untuk rahmat. Dan inilah rahmat khusus, rahmat yang menunjukkan bahwa anda demikian spesial bagi Allah Azza Oleh sebab itu jemaah sekalian, apabila seseorang di antara kita ingin berkaca, ingin berevaluasi, seberapa besar Allah mencintai aku? Karena kita pun sering bertanya, seberapa besar seorang manusia menyayangi kita. Seorang istri, misalnya, selalu bertanya, "Seberapa besar suami menyayangi saya?" Seorang murid, misalnya, berpikir, "Seberapa besar guru menyayangi dirinya?" Pertanyaan yang jauh lebih penting, "Seberapa besar Allah menyayangi saya?" Cuma sekalian, apabila Anda merasa membutuhkan jawaban itu. Anda ingin jawaban tentang seberapa besar Allah Azza wa Jalla menyayangi Anda. Maka lihatlah ibadah-ibadah yang Allah pilihkan Anda untuk ibadah tersebut. Sekiranya Allah memilih Anda untuk zuhur berarti Allah menyayangi Anda sebatas zuhur. Allah memberikan Anda lima waktu salat wajib. Allah menyayangi Anda dengan kadar salat lima waktu itu. Tapi tidak sebatas itu Allah pun memberikan Anda tahajud. Allah pun memberikan anda witir, memberikan anda puasa sunnah, memberikan anda tilawah, memberikan anda istiqamah, membacakan zikir pagi dan zikir petang. Semakin banyak ketaatan-ketaatan yang dimudahkan, semakin terasa kasih sayang Allah Azza wa Jal. Tapi ingat, anda tidak boleh berbangga diri dengan ini semua. Ya, Seluruh nikmat, seluruh rahmat ini syukuri dengan tawaduk. Anda demi Allah tidak dinamakan mensyukuri nikmat sementara Anda membusungkan dada dengan tekabur. Allah pilih Anda untuk salat malam, syukuri salat malam ini dengan tawadhu. Bahkan kadang-kadang sebagian orang bertanya, "Aku telah mengistiqomahkan salat malamku. Sudah dua bulan aku salat malam, kenapa malam ini tak bangun?" Tentu ada banyak masalah, ada banyak faktor penyebab. Tetapi yang ingin saya jelaskan, kadang-kadang rahmat Allah berupa ketaatan ini hilang disebabkan karena ketaatan ini tidak lagi disyukuri dengan tawaduk. Telah muncul takabur terhadap ini semua, muncul takabur dan ujub untuk salat tahajud. Akhirnya tahajud hilang. Karena jemaah sekalian tak ada yang mempertahankan nikmat ini kecuali syukur. Maka apabila nikmat dan rahmat ini tak lagi disyukuri, maka dia akan pergi. Tahajud yang tak disyukuri akan hilang, puasa senin dan kemis yang tak disyukuri akan lenyap, dan tidaklah dinamakan seseorang bersyukur terhadap amal-amal saleh, sementara dia ujub dengan amal-amal saleh tersebut. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya beberapa faktor, beberapa ikhtiar manusiawi agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jemaah sekalian saya ingin mengatakan bahwa dunia ini betapapun indah dengan nikmat yang tak terhitung. Karena Allah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tak akan mampu menghitung-hitungnya. Jadi betapapun hamparan dunia ini indah dengan nikmat yang tak terhitung, namun Allah tidak pernah menyebut dunia ini dengan rahmat. Pernahkah Allah menyebutkan dunia ini dengan rahmat? Enggak, enggak pernah. Kenapa demikian? Betapapun harta ini menjadi sejumlah kemudahan-kemudahan dalam hidup. Mudah untuk beli, mudah untuk A, mudah untuk B. Sejumlah kemudahan-kemudahan disebabkan karena harta. Namun Allah Azza wa Jalla sering tidak menyebut harta ini dengan rahmat. Kenapa demikian? Bukankah harta ini akan menjadi tanggung jawab di hadapan Allah Azza Bukankah segala yang anda anggap rahmat ini adalah akan menjadi tanggung jawab di depan Allah Azza Meskipun ini semuanya rahmat, tapi jarang dan Allah tidak menyebutnya rahmat. Maka dalam surat Al Insan, satu-satunya yang Allah akui rahmat adalah surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man fi rahmatih. Allah memasukkan orang-orang yang ia kehendaki ke dalam rahmatnya. Rahmat yang dimaksud dalam ayat ini adalah syurga. Allah memasukkan orang-orang yang ia kehendaki di dalam rahmat alias syurga. Kenapa Allah menyebutkan syurga sebagai rahmat? Karena jemaah sekalian syurga inilah rahmat yang sesungguhnya. Surga inilah rahmat yang sesungguhnya. Sekiranya Allah menumpuk seluruh rahmat untuk anda di dunia. Tapi Allah tidak memberikan anda surga seolah-olah anda tidak mendapatkan rahmat apapun. Tapi walau Allah tabaraka wa ta'ala hanya memberikan rahmat yang terhitung jumlah. Anda merasa miskin, selalu dizalimi, tidak punya pekerjaan dengan gaji besar. Meski tak banyak rahmat yang anda peroleh di dunia ini, tapi anda mendapatkan surga seolah-olah anda telah mendapatkan semuanya. Maka Allah menyebutkan surga dengan rahmat, karena surga adalah rahmat yang sesungguhnya. Cuma sekalian, oleh sebab itu Nabi kita saw bersabda bahwa Allah menurunkan satu rahmat di dunia ini, bahwa Allah memiliki seratus rahmat. Satu rahmat diturunkan di dunia ini, Rahmat inilah yang dibagi-bagikan sejak Adam sampai manusia terakhir. Rahmat inilah yang dibagi-bagikan untuk manusia, untuk tumbuhan dan untuk binatang. Demikian indahnya panorama dunia ini hanya dengan satu rahmat. Adapun 99, 99 rahmat lagi akan dicucurkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam syurga. Bisakah anda bayangkan betapa indahnya syurga? Oleh sebab itu karena 99 rahmat akan ditumpahkan oleh Allah di surga maka Allah menyebutkan surga dengan negeri rahmat yudkhilumay yasha mir rahmati fi rahmati. jamaah sekalian selanjutnya adalah faktor dan sebab-sebab seseorang dirahmati oleh Allah azza wajalla ingat Anda tidak perlu berbangga diri dengan penampilan ini walaupun penampilan ini luar biasa wajah yang ganteng, wajah yang cantik dengan baju yang sangat maju, baju yang sangat modern, ditambah lagi dengan gadget-gadget mutakhir, penampilan anda luar biasa. Tapi alhamdulillah, Allah tidak menilai seseorang dengan ini semuanya. Allah Nabi saw bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suarikum wala ila ansaadikum. Allah tidak pernah melihat kalian, menoleh kalian, memperhatikan kalian karena penampilan. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat kalian, menilai kalian disebabkan karena apa yang ada dalam hati kalian. Bima fi qulubikum. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sekiranya Allah merahmati seseorang melalui penampilan, kasihan orang tak berpenampilan. Sekiranya Allah merahmati seseorang karena keturunan, kasihan mereka yang bukan memiliki keturunan luar biasa. Ingat jemaah sekalian, di masyarakat kita ada sekelompok orang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Jakarta mereka disebutkan dengan Habib. Kalau di tanah Arab keturunan Nabi ini dinamakan dengan Syarif. Dinamakan dengan Syarif. Sekali waktu di Madinah, lepas solat subuh saya ngobrol dengan orang Mesir. Dia mengatakan anda dari mana? Saya bilang saya dari Indonesia. Siapa nama? Saya bilang Syarif. Masya Allah anda Syarif ya saya ini Syarif. La haula billah. Seluruh tubuh ini dicumi sampai saya benar-benar risih. Risih. Nyaris dijilati tubuh saya ini. Itu terjadi dua, tahun 2009. 2009 dia mengatakan terkutuk kerajaan Saudi ini. Keturunan Nabi tak dihormati. Saya bilang Masya Allah. Udah saya diamin aja. Karena di sana, saya lupa kalau di sana syarif itu keturunan Nabi SAW. Padahal syarif itu nama bukan julukan. Maksud saya jemaah sekalian adalah. Kalau kemuliaan seseorang karena faktor garis keturunan, kasihan dengan orang-orang yang tidak menjadi keturunan Nabi SAW. Tapi perhatikan jemaah sekalian, Fatimah adalah keturunan Nabi SAW. Darah dan daging Nabi SAW, tapi tetap saja Abu Bakar lebih mulia, betul tidak? Apa ada yang membantah hal ini? Siapa manusia yang paling mulia setelah Nabi kita SAW? Abu Bakar. Siapa yang paling mulia di urutan yang kedua? Umar. Tidak ada khilafiah alias ulama-ulama ahli sunnah ijma' bahwa yang paling mulia urutan pertama Abu Bakar. Yang paling mulia urutan kedua adalah Umar. Yang khilafiahkan adalah yang paling mulia urutan ketiga. Ada yang mengatakan Uthman, ada yang mengatakan Ali. Tapi urutan pertama dan kedua tidak ada khilafiah. Dia adalah Abu Bakar dan Umar. Fatimah adalah darah daging Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Abu Bakar lebih mulia. Hasan Hussein adalah cucu kesayangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Umar lebih mulia. Agar manusia ini sadar bahwa mereka tidak mulia karena keturunan, tapi mereka mulia karena ketakwaan. Sekiranya kemuliaan itu adalah keturunan, maka kemuliaan itu hanya peluang segelintir orang. Tapi kemuliaan ini adalah ketakwaan sehingga kemuliaan ini menjadi peluang semua orang. Adapun mereka-mereka yang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka habaib? Tentu kita mencintai mereka dua kali. Kita mencintai mereka karena muslim, lebih dari itu kita mencintai mereka karena mereka keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta untuk mereka cinta dua kali, tapi soal kemuliaan sesuatu yang berbeda. Jadi pisahkan antara cinta dan mulia. Kami cintai kalian dua kali, tetapi soal kemuliaan hanyalah ketakwaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Yang termulia di di antara kalian hanyalah orang-orang yang paling bertakwa. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, sebab utama seseorang dirahmati oleh Allah tentu adalah keimanan. Sebab pertama dari Rahmat Allah adalah keimanan. Dan tentu karena sebab pertama dari rahmat itu adalah keimanan maka semakin baik keimanan semakin besar kasih sayang Allah Azza wa Dan keimanan ini keimanan ini sesuatu yang terbuka untuk anda sempurnakan. Dengan kata lain keimanan ini bukan batu yang tidak bisa menjadi besar. Yang tidak bisa berkembang. Keimanan ini bisa anda kembangkan. akidah ahli sunnah wal jamaah bahawa keimanan ini akan semakin sempurna dengan ketaatan. Yazidu bi taatir rahman. Keimanan ini akan semakin bertambah, semakin sempurna, semakin besar disebabkan karena ketaatan. Anda salat lima waktu iman sempurna. Anda tambahkan dengan salat rawatib lebih sempurna lagi. Anda tambahkan dengan tahajud lebih sempurna lagi. Walhasil Menyempurnakan keimanan ini sesuatu yang terbuka. Ikhtiar manusia dimudahkan oleh Allah untuk menyempurnakan keimanan ini. Oleh sebab itu, kasih sayang Allah pun sesuatu yang bisa Anda upayakan semakin sempurna, sesuai dengan keimanan yang bisa Anda semakin sempurnakan. Kemudian, jemaah sekalian yang saya hormati. Di antara penyebab seseorang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla adalah ikhlas. Ikhlas kepada Allah Azza wa Jall. Allah berfirman dalam surat Maryam, "Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasa wa kana rasulann nabiyya. Wanada inahu min janibil turi al-aymani wa qarrabnahu najiyyan wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya." Perhatian, perhatikan bagian awal. dan hubungkan dengan bagian akhir. Allah berfirman wadkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasa wa kana Musa adalah seorang yang ikhlas. Musa adalah seorang rasul dan seorang nabi. Tiga sanjungan untuk Musa alaihi salam. Seorang yang ikhlas, seorang rasul, seorang nabi. Tapi dalam ayat jemaah sekalian, Tiga sanjungan ini Allah sebutkan dengan pengurutan yang sangat cermat, sangat cerdas, penuh dengan kebijaksanaan. Tiga kemuliaan, tiga sanjungan untuk Musa. Di urutan pertama Allah menyebutkan keikhlasan. Baik, di urutan yang kedua Allah menyebutkan dia seorang rasul, di urutan yang ketiga Allah menyebutkan dia seorang nabi. Lalu di urutan yang keempat sanjungan untuk Musa pada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa karrabnahu najiyah. Wa nadainahu min janibi turi. Wa karrabnahu Munajat. Allah undang Musa alaihi salam ke tur. Ke jabal tur. Untuk munajat dengan Allah azza wa jal. Jadi ikhlas. Rasul Nabi munajat. Wa wahabna lahu. Min rahmatina akahu haruna nabiyah. Kami berikan kepadanya rahmat. bahawa kami mengangkat saudaranya Harun sebagai nabi untuk mendampingi beliau. Perhatikan dalam ayat ini Allah nyatakan rahmat untuk Musa alaihi salam setelah Allah menyebutkan beberapa sanjungan. Sanjungan yang pertama adalah ikhlas. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian Sepanjang anda berada dalam keikhlasan Salat ikhlas Bergaul ikhlas Dengan siapapun bergaul keikhlasan yang dibawa Saya khawatir jemaah sekalian, kita yang punya kesungguhan menghadiri kajian ini mencederai dan merusak pergaulan dengan niat yang rusak. Kenapa bergaul dengan fulan? Dia banyak membantu saya dengan uang. Kenapa bergaul dengan fulan? Karena dia peluang bisnis buat saya. Jemaah sekalian tidak. Anda jangan mengkhianati orang dengan niat yang rusak. Anda punya senyum yang indah, Anda punya keramahan yang lembut. Tapi kalau anda mendekatinya dengan niat yang busuk, sesungguhnya anda telah mengkhianatinya dengan niat ini. Dan ingat, sepanjang persahabatan anda dengan seseorang bukan dengan keikhlasan tetapi dunia, sah persahabatan seperti ini akan cepat berakhir. Enggak akan lama-lama persahabatan karena dunia. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian bawalah keikhlasan ini kemanapun dan dalam keadaan apapun. Karena ikhlas ini adalah rahmat. Cuma sekalian yang saya hormati Penyebab kedua bahawa seseorang berada dalam Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Mengikuti Alkitab wa sunnah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu wa attaqula allakum turhamun Inilah kitab Al-Quran Ada di tangan kalian diturunkan Dia penuh berkah untuk kalian Maka ikutilah dia la'allakum turhamun agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Al-Qur'an ini adalah rahmat. Al-Qur'an ini adalah rahmat. Orang yang paling sempurna mendapatkan rahmat dari Al-Qur'an, mereka adalah orang yang paling sempurna berinteraksi dengan Al-Qur'an. Mereka yang paling sempurna berhubungan dengan Al-Qur'an. Maka ulama-ulama kita mengatakan bahwa Setidaknya ada empat tingkatan hubungan dengan Al-Quran. Yang pertama, berhubungan dengan Al-Quran dengan tilawah. Maka, Anda membacakannya pagi, Anda membacakannya sore, Anda membacakannya siang, Anda membacakannya malam, dan yang paling luar biasa lagi, Anda membacakan Al-Quran ini untuk salat malam. Perhatikan dalam Al-Quran. الله سبحانه وتعالى برفرمن يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلة قليلة الليل إلا قليلا نسبه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا الله ربك يا أم الليل كمدين الله ربي شهرا مرتل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا كنابا كنابا الله قيام الليل لا والله اربة مرتل القرآن تلاوة القرآن Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menjawab. Allah bicara tahajjud, lalu Allah bicara murattal dan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini untuk salat malam. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini antara lain untuk salat malam. Makanya Imam At-Tabari rahimahullahu beliau mengatakan Mereka yang tidak salat malam dengan Al-Quran mereka Mereka akan kehilangan Al-Quran itu Maksudnya Anak-anak muda yang menghafal Al-Quran ini Tapi tidak membawa Al-Quran di dalam rokaat-rokaat salat malam mereka Akan mudah dan cepat Al-Hafalan ini akan hilang Tidak akan kokoh hafalan Al-Quran Kalau tidak dibawa salat malam Demikian kata Imam Ibn Jarir At-Tabari Lalu kemudian interaksi yang kedua dengan Al-Quran enggak sekedar tilawah, enggak sekedar memorotalkan bacaan, tapi nomor dua adalah Al-Faham, pemahaman penafsiran. Kemudian nomor tiga adalah tadabbur, perenungan, perenungan baik jadi tilawah, tafsir, tadabbur, apa bedanya? Kalau tilawah ini hanya fisik, hanya lisan. Kalau yang kedua faham dan tafsir ini hanya soal logika, hanya soal rasio. Adapun tadabbur perenungan itu adalah soal hati. Jadi Anda membaca, lalu Anda faham, lalu Anda kemudian merenungi. Sehingga Al-Qur'an ini bukan cuma untuk untuk membasahi lisan, bukan cuma untuk difahami oleh otak, tetapi Al-Quran ini sudah sampai memasuki hati ini menjadi sebuah renungan. Lalu yang keempat jamaah sekalian mereka yang menggunakan Al-Quran ini sebagai amal. Mereka menggunakan Al-Quran ini sebagai amal dan sebagai dakwah. Nah jadi walhasil inilah empat interaksi dengan Al-Quran. Baik. Penyebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya adalah takwa kepada Allah azza wa jalla takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan dengan dua pengertiannya. Yang pertama menjalankan perintah. Pengertian yang kedua adalah menjauhi larangan. Ketakwaan dengan dua bentuk ini adalah rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wali tattaqu walallakum tarhamun." Agar kalian bertakwa dan agar agar kalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan takwa, Allah sebutkan rahmat. Karena rahmat Allah untuk seseorang sesuai dengan kadar ketakwaan. Berikutnya jemaah sekalian di antara penyebab rahmat adalah mendengarkan Al-Qur'an. Anda tidak tilawah tapi Anda mendengar. Detik-detik Anda mendengarkan Al-Qur'an adalah detik-detik bersama dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa qur'an fastami'u lahu wa ansitu Apabila dibacakan Al-Qur'an maka Allah memerintahkan dua hal. Jika Anda melakukan dua perintah ini akan Anda dapatkan satu hal. Perintah yang pertama fastami'u lahu, dengarkan Al-Qur'an. Wa ansitu dan diam terhadap Al-Qur'an. Anda dengar dan Anda diam, Anda lakukan dua hal Maka Allah memberikan satu hal. La'allakum turhamun. Agar kalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Cuma sekalian. Beratkah bagi anda. Dalam perjalanan pulang ke rumah. Anda yang punya mobil anda setelkan murattal. Mungkin dari kantor ke rumah memakan waktu setengah jam, seperempat jam. Mungkin. Tapi setengah jam, seperempat jam dalam perjalanan ini anda sepenuhnya di dalam detik-detik rahmat. Beratkah ini bagi anda jamaah sekalian? Mungkin hafalan anda tidak seperti hafalan mereka, Memuroja'ah hafalan ini dalam perjalanan. Tetapi dengan menyetelkan radio Moaz, dengan menyetelkan MP3 ataupun CD-CD Murattal Al Quran, setengah jam dalam perjalanan bersama Murattal. setengah jam pula anda bersama dengan Rahmat Allah Azza Wajalla. Di rumah misalnya, Anda menanti sebuah si hati kembali. Anak-anak lagi sekolah, Anda menanti mereka kembali. Haruskah Anda menanti kembalinya sebuah si hati dengan sinetron-sinetron? Di setel televisi melihat sinetron, cerita dusta 100%. Anda duduk mendengarkan dusta, pakai nangis lagi. Subhanallah, Anda menangis padahal didustaki, Sedang dibohongi oleh sinetron, nangis dia. Soalnya kalau Anda nangis padahal Anda didustai justru mestinya Anda tonjok tuh televisi. Anda pukul televisi. Waduh air mata yang mahal ini menetes karena dusta murahanmu gitu kan. Iya dusta murahan ceritanya cerita syaitan, cerita pacaran, cerita selingkuh. Tapi Masya Allah menetes air mata ini. Ya salam. Jemaah sekalian yang saya hormati, Anda menanti si buah hati dengan cerita, dengan sinetron seperti ini? Tidak. Anda sedang membuang usia tanpa makna. Kenapa Anda tidak menyetelkan televisi-televisi dakwah? Kenapa Anda tidak menyetelkan murattal? Anda duduk di lobi rumah sambil mendengarkan murattal. Apa yang terjadi? Berapa lama Anda menanti dengan murattal ini? Begitu lama pula Anda berada di dalam rahmat. Cuma sekalian alhamdulillah, ternyata menjadi seorang hamba yang dirahmati ini bukan sesuatu yang membutuhkan keringat banyak. Menjadi seorang hamba yang dirahmati Allah ternyata tidak perlu anda maraton sejauh 12 km. Anda duduk diam, rahmat itu datang dengan demikian mudahnya. Hanya duduk di depan rumah menanti anak atau suami kembali anda seretelkan murotel. Sepenuhnya waktu ini menghasilkan rahmat dari Allah Azza wa Anda enggak bicara, anda pun tidak membaca. Anda hanya perlu diam dan mendengar diam dan mendengar sepenuhnya anda berada di dalam rahmat. Jemaah sekalian yang saya hormati, kemudian di antara penyebab seseorang di dalam rahmat Allah Taala ta adalah istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la Allah, la'allakum turhamun." Kenapa kalian tidak terus-menerus istighfar? Agar kalian dirahmati oleh Allah Azza wa Berjalan sambil beristighfar. Dari masjid ini ke istana kita sebelah, ke Asakan maksud saya, ke Asrama. Iya kan? Anda berjalan, mungkin hanya lima menit, tapi kalau Anda istighfar, setiap istighfar ini adalah rahmat. 100 istighfar Anda dapatkan 100 rahmat. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Kenapa kalian tidak beristighfar agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jemaah sekalian yang saya hormati Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan di antara ketelodoran, di antara kelalaian orang-orang yang beriman ini bahwa mereka tadyi'us suhbah Orang-orang yang beriman ini sering sekali membuang waktu kebersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi. Di antara kelalaian orang-orang yang beriman ini kata beliau. Sering sekali membuang waktu kebersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Anda bisa waktu berjalan ke Sakan, ke asrama. Mungkin lima menit, sepuluh menit kalau anda jalan begitu santai. Sepuluh minit ini anda bisa mengelolanya menjadi sebuah waktu kebersamaan dengan Allah. Dengan catatan anda berzikir. Dari musalla ke rumah, mungkin seperempat jam, sepuluh minit. Anda bisa membuat sepuluh minit ini menjadi waktu kebersamaan dengan Allah. Tetapi berzikirlah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman indah sekali ayat ini. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, sebutlah aku aku pun akan mengingat dan menyebut-nyebut kalian. Dalam hadis kucing Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzakarani fi malaa dzakartuhu fi mala'in minhu." Siapa yang menyebutku di tengah keramaian orang, orang ramai, namun keramaian ini tidak membuatnya lalai, tidak membuatnya larut, meski di tengah keramaian kerumunan dia tetap zikir kepada Allah Azza wajal, maka Allah berfirman aku akan menyebutmu di dalam di depan kelompok di depan keramaian yang lebih banyak yaitu di depan para malaikat. Maka jemaah sekalian istighfar ini adalah rahmat. Waktu-waktu yang Anda manfaatkan bersama istighfar adalah waktu penuh rahmat. Maka saya katakan sekali lagi semua waktu bisa Anda kelola menjadi kebersamaan dengan Allah dengan catatan berzikirlah di dalam waktu-waktu ini. Berzikirlah di dalam waktu ini. Perjalanan dari rumah ke kantor. Tidak usah melamun melihat kanan dan kiri. Istighfar. Berzikir. Astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, bihamdi subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah Allah. Demikian banyak zikir. Sepanjang anda berzikir, anda sedang menguntai kebersamaan dengan Allah Azza wa Anda menyebut Allah, Allah menyebut anda. Harmoni sekali harmoni sekali. Maka jemaah sekalian, karena setiap waktu bisa Anda ubah, bisa Anda kelola menjadi kebersamaan dengan Allah dengan zikir. Maka sejak hari ini jangan lagi membuang usia ini sia-sia. Baik. Berikutnya di antara penyebab dan di antara faktor rahmat jemaah sekalian adalah sabar. Bersabar bersabar atas segala musibah Sabar itu perih, sabar itu luka, sabar itu menangis. Tapi Allah Azza wa Jalla janjikan rahmat untuk orang-orang yang sabar. Allah berfirman bahwa Syiris Sabirin, berikan kabar gembira orang-orang yang sabar. Berbeda dengan orang Indonesia. Di Indonesia, kalau orang dalam musibah, semua orang mengatakan berita duka, saya turut berduka. Saya datang berbelasungkawa. Allah padahal berfirman wabashiri sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Gembirakan orang yang sabar. Jangan membuat mereka semakin sedih. Aku juga ikut merasakan yang kamu rasakan. Aku ingin menetes. Aku ikut meneteskan air mata yang kau teteskan. Apa yang kau lakukan? Anda merasa telah melakukan proyeksi diri, tapi dengan cara yang sangat murah, dengan cara yang tidak baik. Kenapa tidak menghibur agar luka ini terkurangi? Agar luka ini semakin riang. Allah berfirman wa Gembirakan orang-orang yang sabar. Tapi orang yang sabar ya. Kalau yang enggak sabar enggak gembira. Terjadi musibah ini mengeluh ke sana kemari, menangis meratap, enggak ada kesabaran, enggak maka enggak ada kegembiraan. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayat berikutnya ulaika alaihim salawatum min Bagi orang-orang yang sabar ini ada salawat dan ada rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Luar biasa bukan? Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat. Memberikan salawat terhadap orang-orang yang bersabar. Siapa kita? Kita hanyalah seorang hamba yang sangat lemah, seorang hamba yang hina, penuh dengan dosa, penuh dengan noda. Tapi walau demikian Allah bersolawat. Solawat Allah untuk manusia kata Imam Abdul aliyah Bahawa Allah Ta'ala ta menyanjung-nyanjungnya di hadapan malaikat. Jadi anda jangan berfikir, Allah bersolawat sama saya berarti Allah mengatakan Allahumma soli ala fulan. Mana mungkin. Allah bilang Allahumma padahal Allah adalah Allah. Tidak mungkin. Salawat Allah untuk manusia bahwa Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat. Tapi luar biasa bukan? Anda disanjung oleh Allah. Ingat, saya menyanjung Anda, saya bukan yang tersanjung. Saya bukan yang maha terpuji. Sehingga sanjungan saya untuk Anda seding tidak ada masalah, tidak ada manfaatnya. Tapi luar biasa. Apabila Alhamid yang maha terpuji memuji. Apabila yang maha tersanjung menyanjung. Sanjungan yang Maha Tersanjung adalah sanjungan yang luar biasa. Tetapi, kapan Anda tersanjung oleh Yang Maha Menyanjung, antara lain ketika Anda bersabar? Kemudian, berikutnya, warahmah: orang-orang yang bersabar ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sadarkan orang-orang yang sedang merasakan getirnya musibah, sadarkan mereka. Beritahukan kepada mereka bahwa musibah ini menghilangkan sesuatu, tapi musibah ini juga membawa sesuatu yang lebih besar. Musibah ini menghilangkan nyawa orang tersayang, tapi musibah ini datang membawa kasih sayang dari yang Maha Penyayang. Al-Quran menyatakan bahwa musibah, apabila disambut dengan sabar, maka musibah ini sesungguhnya membawa rahmat. Oleh sebab itu, jamaah sekalian. Kalau musibah ini tidak disambut dengan rahmat, akan terjadi dua musibah. Musibah pertama bahwa Anda kehilangan sesuatu, musibah yang kedua bahwa Anda pun kehilangan rahmat. Tapi kalau Anda bersabar atas sebuah musibah, Anda hilang satu tapi mendapat lebih banyak. Kehilangan harta boleh jadi kehilangan nyawa orang-orang tersayang. Tapi karena Anda bersabar, musibah ini mengambil, tapi musibah ini pun memberi. Oleh sebab itu Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, Ali radhiyallahu anhu berkata, musibah itu satu. Musibah itu satu kalau kita bersabar. Tapi kalau tidak bersabar, musibah ini bisa jadi menjadi dua. Bisa jadi menjadi tiga. Bisa jadi menjadi empat. Apa musibah Anda? Musibah saya dipecat dari pekerjaan. Kalau Anda kalau Anda sabar, musibah Anda cuma satu, dipecat. Tapi kalau anda nggak sadar, nggak sabar, sampai di rumah bawaannya marah-marah, udahlah. Kamu memang istri nggak tahu diri, ciri pulang ke rumah bapakmu sana. Muncul musibah yang kedua. Ketemu dengan kawan, apa kabar? Kau nyinggung-nyinggung perasaan aja. Udah tahu keadaan begini, nanya kabar mulu Akhirnya bentrok pula dengan kawan. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Allah perintahkan kita bersabar agar masalah ini ter agar masalah ini terlokalisir. Ingat jemaah sekalian, apabila Allah memberikan Anda sabar, berarti Allah memberikan Anda hidup tanpa masalah. Sekali lagi, apabila Allah memberikan Anda sabar, berarti Allah memberikan Anda hidup tak masalah, tanpa masalah. Kenapa? Perhatikan baik-baik Hidup penuh masalah ini seolah-olah tidak ada masalah ketika dijalani orang-orang yang bersabar. Dipecat dari pekerjaan seolah-olah nggak ada masalah karena dia bersabar. Gajinya kecil seolah-olah tidak masalah karena dia bersabar. Oleh sebab itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda. Ma'a'tallahu abdan khairan wa'awsa'a minas sabar. Tidak ada pemberian terbaik dan terbesar Allah untuk seorang hamba lebih dari kesabaran ini. Jadi sejumlah orang ingin hidup tanpa masalah maka mereka menumpuk harta. Padahal makin ditumpuk harta justru makin besar masalah. Mereka tertipu. Maka saya katakan sekali lagi. Apabila anda ingin hidup tanpa masalah maka hiduplah dengan kesabaran. Betapapun gaji kecil percayalah dia nggak akan jadi masalah kalau anda sabar. Bahkan anda dipecat dari pekerjaan Percayalah Ini tidak akan masalah kalau anda bersabar Istri saya begini dan begitu Percayalah itu pun tak masalah Kalau anda bersabar Indah hidup ini dengan catatan anda bersabar Tapi kalau anda ada sabar Hidup ini seperti neraka jahim yang disegerakan Maka jemaah sekalian Jangan membuat persoalan sulit ini Menjadi lebih buruk lagi Sebenarnya tidak seperti itu Anda saja yang tak bersabar Kadang-kadang Kadang-kadang seseorang mengeluh. Coba kamu dengar betapa penderitaan ini. Pekerjaanku, gajiku, istriku, belum anak-anakku. Belum lagi tetangga kanan kiriku. Ya Allah begitu dia sampaikan keluhan ini. Mungkin lima hektar keluhan ini. Ya kalau dicatat bukan cuma satu halaman. Keluhan ini subhanallah ada orang tertentu jemaah sekalian. Ada orang tertentu mereka hidup dengan jiwa yang kecil. Dengan hati yang kerdil. Persoalan-persoalan tidak muat di dalam hati karena terlalu sempit hati itu, sehingga karena hati ini tidak mampu menampung persoalan, seluruh persoalan ditumpahkan di depan Fulan. Di depan Fulan, bertemu dengan seribu orang, seribu keluhan pula disampaikan, "Ada apa ini? Hatinya kecil, hatinya sempit, tidak muat persoalan di dalam." Percayalah, mereka-mereka yang banyak mengeluh seolah-olah hidup luar biasa menderitanya. Percayalah, dia tidak seburuk yang dia ceritakan. Walaupun Anda mengatakan mungkin Anda menangis dengan cerita dia mengeluh, tapi percayalah bahwa dia tidak seburuk keluhannya. Tapi tentu, karena dia tak bersabar, maka penderitaan yang sesungguhnya biasa menjadi terasa luar biasa sekali. Maka, oleh sebab itu, Anda ingin menikmati hidup ini dengan uang, uang Anda tidak selalu banyak, sementara Anda harus bahagia setiap waktu. Maka nikmati hidup ini dengan sesuatu yang bisa anda miliki setiap waktu. Yaitu dengan dengan kesabaran. Sabar itu sulit. Tapi lebih sulit lagi kalau tak sabar. Sabar itu sakit. Tapi jauh lebih sakit lagi kalau tak sabar. Tak ada pilihan jamaah sekalian bersabarlah. Sabar ini mulia maka di antara nama Allah adalah penyabar. Allah maha penyabar. Kata Nabi SAW. La asbaru ala yasma'uhu Wa yuqalu walad Thumma innahu yarzukuhum wa Kata Nabi SAW Tidak ada yang paling penyabar lebih dari Allah Azza wa Allah melihat semua maksiat ini Bahkan Allah pun dituduh punya istri dan punya anak Difitnah punya istri dan punya anak Namun demikian Allah tetap memberikan rezeki Allah pun tetap memberikan perlindungan Cuma sekalian yang saya hormati, diantara sebab. Saya lanjutkan sedikit lagi. Di antara penyebab rahmat, di antara penyebab kasih sayang Allah menyayangi seluruh manusia. Kata Nabi saw dalam hadis Sahih, irhamu man fi'l arz, yarhamku man fi'l sama'a, sayangilah apa yang ada di bumi, kalian akan disayangi oleh yang ada di langit. Bahkan Nabi menegaskan man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka dia pun tidak akan disayangi. Sayangi manusia, sayangi binatang. Semalam dalam kajian kita sampaikan, seorang pelacur menyayangi seekor binatang haram yaitu anjing. Dia menyayanginya dengan setetes air. Maka Allah menyayanginya dengan ampunan. Luar biasa bukan? Pelacur menyayangi anjing hanya dengan setetes air, maka Allah menyayangi pelacur dengan Allah menyayangi pelacur dengan ampunan. Oleh sebab itu, man la yarham la yurham. Siapa yang tak penyayang maka dia pun tidak disayangi oleh Allah Azza Wajal. Bicara dengan manusia, ucapkan kata-kata penuh rahmat. berinteraksi dengan manusia gunakan interaksi penuh rahmat jangan ada kasar jangan ada zalim jangan ada nyakitin kasih sayang anda kepada semuanya terhadap manusia bahkan terhadap binatang kata Nabi Sallam fi kulli ajar setiap kebaikan kepada yang hidup walaupun itu binatang akan menjadi pahala dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala oleh sebab itu, begitu Anda berpikir untuk melakukan kebencian, melakukan permusuhan, Anda tidak lagi menyayangi dan merahmati orang lain, ingat. Ketika Anda tak merahmati seseorang, justru membenci dan memusuhinya, justru yang paling dirugikan adalah Anda sendiri. Anda akan kehilangan rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, demikian banyak penyebab rahmat untuk setiap manusia karena Allah memang Maha Rahmat. Sekiranya Allah tidak maha rahmat, rahmat Allah itu hanya dua atau tiga. Tapi karena Allah maha rahmat, maka cara-cara mendapatkan rahmat itu pun tak terhitung. Coba lihat, manusia ini bukan maha rahmat, maka sulit sekali mendapatkan rahmat dari manusia. Kadang-kadang kita sudah melakukan PDKT dua bulan, enggak juga dapat kasih sayang. Udah berapa lama kamu PDKT? Ini PDKT udah satu semester, enam bulan. Udah hampir uas pendekatan ini enggak juga ada hasilnya. Kenapa jemaah sekalian sulit mendapatkan kasih sayang manusia? Karena rahmat manusia ini sedikit. Tapi karena Allah maha rahmat, maka mudah mendapatkan rahmat Allah. Intinya setiap kebaikan adalah rahmat. Kebaikan tak terhitung, maka cara mendapatkan rahmat pun tak terhitung. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala maha rahmat. Demikian kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan kajian sederhana ini bermanfaat. Membuat kita untuk untuk berjuang menjadi seorang manusia yang selalu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tafatul. Ikhwani wa khatifillah a'azani Allah Di sesi kedua ini kami mempersilahkan bagi jamaah yang ingin bertanya kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Ustadz, saya uh, sewaktu duduk di sini saya merasakan uh, oksigen yang keluar, yang masuk dari luar ke dalam itu, masya Allah sebagai sebuah rahmat. Ya. Artinya uh, mungkin di dalam ini kan kita butuh oksigen, tapi saya memikirkan ini udara dari luar kok masuk terus gitu. Padahal Uh, kalau dari teori fisikanya, kan mestinya harus ada juga udara dari dalam keluar. Nah, tapi, uh, masya Allah, ini adalah sebuah karena kita butuh oksigen, sehingga Allah menghadirkan oksigen itu masuk. Dan ini, masya Allah, sebagai sebuah rahmat yang uh, sangat perlu saya syukuri. Alhamdulillah, uh, pertanyaannya, Ustadz, uh, Allah menyebutkan rahmat itu, saya pernah membaca tafsir dalam dua bentuk, yaitu bentuk kemudahan dan bentuk ampunan. Adapun bentuk kemudahan dalam surah Al-Kahfi ayat 10 dan bentuk ampunan e, dalam surat La Min Rahmatillah. Artinya di situ dalam surat Az-Zumar yaitu adalah ampunan. Nah sementara yang Ustadz jelaskan ternyata bentuk rahmat itu ada banyak sekali. Nah apakah betul yang saya yang saya baca rahmat itu hanya tercakup dalam dua bentuk antara kemudahan dan ampunan ataukah memang ada lebih luas daripada itu? Syukran. Bacaan antum tidak keliru. Bahwa Allah merahmati seseorang dengan menghamparkan kemudahan-kemudahan. Kemudahan. Inna ma'al usri usra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan-kemudahan. Kemudahan. Ini pun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Allah tidak menginginkan manusia hidup dengan putus asa. Maka Allah berfirman inna ma'al usri yusra. Kalian dalam kesulitan akan datang kemudahan. Nah, jadi apa yang antum baca sepenuhnya adalah kebenaran bahwa Allah merahmati seseorang dengan menghamparkan kemudahan. Tapi kadang-kadang Allah merahmati seseorang dengan memberikan ampunan. Kedua hal ini adalah rahmat dari Allah Azza wa Tetapi berapa rahmat Allah? Tentu rahmat itu tidak dihitung. Apa dua hal yang antum sampaikan tadi hanyalah. Hanyalah salah satu bentuk daripada. Salah satu bentuk daripada rahmat. Wallahu ta'ala alam. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kami bacakan dari secara kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Yang pertama, apa makna rahmat secara khusus? Kemudian, apa ciri seorang hamba mendapatkan rahmat dan tidak mendapatkan rahmat dari Allah? Dan yang ketiga, apa keutamaan berhusnu dzan kepada Allah Subhanahu wa taala? Rahmat khusus adalah ketakwaan. Rahmat khusus adalah ketakwaan dengan segala bentuknya adalah rahmat khusus. Anda tilawah, Anda bersedekah, Anda berzakat, berzakat, Anda salat malam, Anda salat duha. Seluruh ketakwaan ini adalah rahmat khusus. Dan semua orang yang dirahmati Allah di dunia dengan rahmat khusus, seolah-olah Allah sedang memperjalankan mereka ke surga. Allahu akbar. Allahu akbar. Jika Allah memberikan Anda rahmat khusus, Allah berikan Anda salat, Allah berikan Anda istiqamah. Allah berikan Anda sabar, Allah berikan Anda tilawah. Sekiranya Allah memilih Anda untuk mendapatkan rahmat khusus ini, seolah-olah hidup ini adalah perjalanan Anda menuju surga. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Itulah rahmat khusus. Semua orang yang mendapatkan rahmat khusus di dunia, mereka sedang diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla menuju surga. Nah, Maka rahmat khusus itu adalah takwa, rahmat khusus itu adalah syurga. Rahmat khusus itu bukan dunia. Rahmat khusus itu adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Nah ada pun keagungan dan kemuliaan berhusnuzan kepada Allah. Yang pertama, husnuzan kepada Allah adalah ibadah yang luar biasa. Husnuzan kepada Allah adalah ibadah yang luar Biasa. Jamaah sekalian, ada ibadah di dalam ucapan. Zikir namanya, ada ibadah di dalam perbuatan, sholat, haji, jihad, dan lain-lain. Tapi jamaah sekalian, ibadah dalam bentuk perbuatan sangat sedikit. Ibadah dalam bentuk ucapan pun sangat sedikit. Apabila Anda menginginkan ibadah bagaikan bahtera tak bertepi. Ibadah tersebut adalah ibadah hati. Sekali lagi, kalau ibadah tubuh ini terhitung berapa sih ibadah tubuh kita? Terhitung jumlahnya. Kalau Anda ingin ibadah yang tak terhitung, bagaikan bahtera yang tak berpantai, ibadah tersebut adalah ibadah hati. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa aslul ibadat ibadatul qulub. Induk dari segala ibadah adalah ibadah hati. Kitab Madari Jus Salikin menyebutkan ada seratus ibadah hati. Dan satu ibadah dibagi menjadi tiga tingkatan. Walhasil dalam Madari Jus Salikin ada tiga ratus ibadah hati. Ibnu Qayyim mengatakan bahkan sebagian ulama mengatakan ibadah hati itu mencapai seribu. Nah, di antara ibadah hati, anda tidak beribadah dengan tubuh di mana anda akan letih, anda akan berkeringat. Anda membutuhkan tempat. Di antara ibadah hati yang sama sekali tidak membutuhkan energi, selalu husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang terjadi husnuzan, musibah terjadi husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua keagungan ibadah hati bahwa husnuzon Anda kepada Allah akan menghasilkan apa yang menjadi husnuzon. Terjadi musibah, Anda berpikir insya Allah ini akan membawa rahmat. Benar-benar, Anda akan mendapatkan rahmat. Musa alaihi salam, ketika melarikan diri setelah melakukan pembunuhan di Mesir, musa tidak tahu akan berlari kemana. Lalu dia berlari ke Madian. Kalau Anda bertanya kepada Musa, "Musa, kenapa lari ke Madian?" Musa pun tak tahu kenapa lari ke Madian. Tapi Musa alaihissalam mengatakan as'arobbi ayyahdiani sawas-sabil. Semoga Allah memberi petunjuk kepada perjalanan pelarian yang tepat. Dia enggak tahu kenapa ke Madian, tapi dia hanya berlari ke Madian membawa husnuzan. Semoga pelarian ini adalah sebuah pilihan dari Allah Azza wa Jalla dan luar biasa. Bukankah di Madian ini dia temukan anak gadis pendamping hidup ketemu dengan calon mertua bukan cuma calon tapi mertua benaran asa rabbi ayyahdiani as-sabil saya enggak tahu kenapa lari ke madayan akan tetapi mudah-mudahan pelarian ke madayan ini sawa as-sabil sebuah hidayah kepada pelarian yang sangat tepat maka Musa alaihi salam husnuzan di dalam pelarian maka dia dapatkan hasil dari husnuzan itu anda husnuzan bahwa ini akan menjadi rahmat akan anda dapatkan rahmat anda husnuzan bahwa ini akan menjadi kebaikan maka dia akan menjadi kebaikan. Maka Allah menegaskan ini dalam hadis qudsi ana indazanni indazanni 'abdi bi aku akan melakukan akan memberikan apa yang menjadi perasangka hambaku kepada kepadaku. Maka husnuzan ini adalah sebentuk doa yang luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah seseorang yang pernah bermaksiat di kala sendiri bila bertaubat di dunia maka di akhirat amalannya dosa tersebut akan dihapus dan kemudian apakah zina mata, telinga dan hati sama besar dosanya dengan zina kemaluan? Mohon penjelasannya Ustaz. Apabila seseorang bertaubat di dunia, kadang-kadang Allah menghapuskan dosanya dengan taubatan nasuh. Ada dua kemungkinan hasil dari taubat ini. Kemungkinan yang pertama Taubat itu menghapus Lalu kemudian yang kedua Taubat itu diampuni Bahkan ada kemungkinan yang ketiga Taubat itu justru akan membuat kejahatannya menjadi kebaikan Yubadilullah sayyatim hasanat Jadi ini tiga Apabila seseorang diampuni dia bermaksiat, lalu dia bertaubat. Hasil dari taubat ini satu dari tiga kemungkinan. Pertama, diampuni oleh Allah Azza Jal. Artinya begitu dia lihat catatan amal, catatan dosanya ada tapi diampuni. Ini namanya ghafur. Ini namanya ghafur. Yang kedua, bisa jadi dalam catatan amal sudah tak ada lagi Dulu saya pernah maksiat begini, kenapa gak ada catatannya? Ah, ini yang kedua, Allah mengampuni sehingga dihapus. Ini namanya afuun. Kalau yang pertama gofur, Allah sekedar mengampuni, tapi catatannya gak hilang. Yang kedua, Allah afuun, Allah tidak sekedar mengampuni, tapi catatannya pun sudah tidak ada. Dan yang paling luar biasa adalah yang ketiga. Allah tidak sekadar mengampuni, tidak sekadar menghapus, bahkan kejahatan-kejahatan ini menjadi kebaikan. Sepuluh kejahatan menjadi sepuluh kebaikan. Kok bisa? Bisa. Anda berdusta lalu taubat, iya. Bukankah taubat itu kebaikan? Lalu anda sering khianat janji lalu anda taubat, bukankah taubat yang kedua ini kebaikan lagi? Yubadilullah sayyatihim hasanat. Sepuluh kejahatan ketika telah bertaubat menjadi sepuluh 10 kebaikan. Seratus kejahatan ketika bertaubat menjadi seratus kebaikan. Karena taubat di dalam kejahatan mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Maka seorang pendusta yang bertaubat tidak lagi oh ini pendusta datang. Tukang ngibul datang. Enggak begitu lagi orang mengatakan orang saleh datang. Taubat itu menghapus Dan membuat Anda sesuatu yang berbeda. Jemaah sekalian, tidak ada cara yang paling ajaib untuk membongkar kepribadian lebih dari taubat. Maka, kita lihat orang yang tubuhnya penuh tato, hidupnya penuh kesia-siaan, hidupnya ramai dan makmur dengan maksiat. Tapi begitu dia bertobat, bertaubat, coba lihat keajaiban dan keindahan, bagaimana taubat ini membuatnya menjadi sesuatu yang baru lahir. Dia yang tadinya kasar bicara, sekarang bisa menjadi lembut. Dia yang tadinya sangat menyeramkan, menakutkan, sekarang justru sangat membuat, sangat membahagiakan. Maka taubat itu luar biasa. Wallahu ta'ala alam. kami angkat pertanyaan dua di kesempatan kali ini, Ustaz. Yang pertama, Ustaz tolong berikan kepada kami motivasi agar selalu ikhlas dalam beramal. Kemudian pertanyaan terakhir saat bagaimana bila kami santri-santri setelah lulus kemudian melanjutkan pendidikan di mana lembaga-lembaga tersebut tidak mengajarkan untuk menghafal Al-Quran. Apakah ini juga bagian dari rahmat Allah? Syukron. E, jemaah sekalian yang saya hormati, tips yang pertama untuk ikhlas biasakan ibadah tusir, biasakan ibadah rahasia. Kalau Anda tidak terbiasa merahasiakan ibadah, akan sulit ikhlas ini. Semua orang yang mengeluh betapa sulitnya ikhlas, semuanya adalah orang yang tidak terbiasa dengan merahasiakan ibadah. Salat malam itu ibadah rahasia. Puasa ibadah rahasia. Ketika Anda bersedekah pun usahakan rahasia. Apabila anda telah terlatih dan terbiasa merahasiakan ibadah, keikhlasan ini sangat mudah bagi anda. Tapi orang-orang yang terbiasa menampakkan ibadah, keikhlasan itu seolah-olah sesuatu yang mustahil untuk mereka. Maka nomor satu tips yang pertama untuk bisa ikhlas, berlatihlah untuk sebanyak mungkin melakukan ibadah rahasia. Artinya rahasiakan ibadah anda. Lalu kemudian tips yang kedua berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Hati ini ada dalam tubuh kita tapi fenomenanya ada di tangan Allah. Umar radhiyallahu anhu berdoa, "Allahumma ij'al amali kullahu khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a." Ya Allah, jadikan seluruh amalku di atas keikhlasan dan jangan jadikan amal-amal itu untuk seorang pun selain dirimu. bahkan Nabi kita mengajarkan doa dalam hadis Aisyah doa anti ria atau doa keikhlasan kata Nabi Sallam Allahumma inni bika, an bika wa an alam. Lima ala alam kemudian tips yang ketiga ikhlas itu di dalam di dalam hati sehatkan hati ini agar dia mudah ikhlas Hati yang berpenyakit akan sulit untuk ikhlas. Yang menyehatkan hati ini hanya dua. Yaitu zikir, kemudian memperbanyak salat sunnah. Zikir terbaik anda adalah Al-Quran. Maka orang yang banyak zikir, banyak baca Quran dan banyak salat mal, melakukan salat sunnah yang banyak, hatinya sehat. Dan hati yang sehat ini akan mudah untuk ikhlas. Kemudian tips berikutnya, Seringlah menghadiri kajian-kajian tazkiyatun nufus. Ingat jemaah sekalian. Salat, daurah salat, berapa lama anda butuhkan daurah untuk salat anda benar? Saya yakin daurah tiga jam bisa untuk menjadi, membuat salat anda menjadi betul. Salat saya sesuai sunnah dengan daurah dua jam. Pengurusan jenazah sesuai sunnah, berapa lama daurahnya? Satu jam selesai. Tapi, daurah hati ini enggak pernah selesai. Daurah keikhlasan, kapan-kapan saya bisa menjadi ikhlas. Cuma sekalian, daurahnya enggak selesai dalam dua jam, bahkan daurahnya enggak selesai sepanjang hidup. Saya katakan kepada antum, jemaah sekalian, kalau ibadah ini hanya urusan fisik dan lisan, saya rukuk, saya sujud, saya harus membaca. Kalau ibadah ini hanya urusan hanya urusan tubuh dan urusan lisan. Alangkah mudahnya ibadah ini, tapi tahukah Anda yang membuat ibadah ini letih sekali adalah hati. Sekali lagi, karena di dalam ibadah ini ada hati, maka ibadah ini kadang-kadang terasa letih. Begitu kita mengawali sholat, hati ini harus ikhlas. Begitu kita sedang sholat, tahu-tahu terdengar ada beberapa orang masuk, mulai muncul sebuah geliat, mulai muncul lintasan-lintasan, ada orang datang perbaiki sholatmu. Muncul ujub, ternyata kita harus berjuang. Tadinya direncanakan ayat dalam imam, dia jadi imam. Tadinya direncanakan ayat cukup kuliah ayuhal kafirun. Ternyata begitu diaminkan banyak suara yang aminin banting setir. Sabbi ismarubbikal a'la. Cuma sekalian yang saya hormati, ikhlas ini ketika mengawali ibadah ikhlas, sewaktu ibadah berlanjut, perbaharui ikhlas. Sufyanul thawri rahimahullah ta'ala mengatakan, di dalam satu kajian, di dalam satu majelis, kadang-kadang aku memperbaharui ikhlas mencapai 30 kali. Subhanallah. Di dalam satu majelis, terkadang aku memperbaharui ikhlasku sebanyak 30 kali. Apa yang sedang dikatakan Sufyan, betapa beratnya ikhlas ini. Ibadah ini tidak berat karena perbuatan, karena ucapan, tapi ibadah ini berat karena hati. Karena harus ada ikhlas. Oleh sebab itulah orang-orang munafik enggak mampu beribadah. Inna lillahi wa inna Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin beliau mengatakan ada beberapa tingkatan orang yang salat. Tingkatan salat yang paling buruk adalah salat orang munafik. Kata Ibnu Qayyim, salat yang seharusnya kebaikan dan menghasilkan pahala, justru di tangan seorang munafik salat ini adalah maksiat dan dosa. Allahu Akbar. Salat Ibadah bukan, kebaikan bukan, pahala bukan. Tapi ketika sholat ini dilakukan seorang munafik justru menjadi maksiat dan dosa. Kenapa? Yura'unan nas. Karena sholat mereka adalah sholat ria. Kalau sholat ini soal perbuatan mereka melakukannya bisa jadi lebih baik dari kita. Kalau soal ini soal ucapan dan ayat bisa jadi mereka membacakan ayat lebih panjang dari kita. Tapi ketika solat ini adalah solat ikhlas, ternyata mereka gugur, mereka gagal, mereka terjungkal. Orang-orang munafik mampu memiliki ibadah ini secara fisik dan lisan, tapi mereka enggak akan mampu memiliki ibadah ini dengan ikhlas. Padahal nilai ibadah anda bukan di tubuh, bukan di ucapan. Nilai ibadah anda adalah dalam ikhlas. Anda bacakan fatihah bismi, itu tiga huruf. Satu hurufnya sepuluh kebaikan, itu pun kalau anda ikhlas. Makanya tadi saya sampaikan sabda Nabi bahwa Inna Allahalayyin zuru ilah suarikum, wala ilah adzamik. Allah tidak melihat penampilan, Allah enggak melihat ruku kalian, enggak melihat sujud, enggak enggak melihat ucapan kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati. Apabila seseorang beribadah, Allah melihat hatinya. Apabila Allah menemukan ikhlas dia dalam hati itu, maka Allah terima ibadah ini walaupun apa adanya. tapi jika Allah tidak menemukan ikhlas dalam hatinya, maka Allah membuang, mengabaikan ibadah ini walaupun luar biasa. Baik. Jadi sesering mungkinlah duduk di dalam kajian-kajian tazkiyatun nafs. Dan tazkiyatun nafs ini kajian yang sangat-sangat penting untuk untuk kita semua, terkhusus untuk anak-anak muda. Namun saya katakan kepada Anda tips yang tadi bahwa Kalau Anda tidak melakukan dua hal, kajian tazkiyatun nufus percuma. Apa itu? Wa zakar rasma rabbihi fa shalla. Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntung orang yang membersihkan hati. Bagaimana mereka membersihkan hati? Zakar rasma rabbihi, berzikir. Fa shalla, lalu salat. Salat ini jemaah sekalian, salat adalah induk dari tazkiyatun nafs. Makanya Allah berfirman, "Innas salat tanha anil wal munkar. Dalam surat Maryam Allah berfirman, Adha'us salat wa syahwat. Mereka mengabaikan salat, akhirnya mereka memperturut syahwat. Jadi tips dan induk dari tazkiyatun nafs dua tadi, perbanyak zikir dan perbanyak salat sunnah. Wallahu taala alam. Ya, terhadap rekan-rekan mahasiswa, apabila selesai Belajar, lalu kemudian Anda melanjutkan ke perguruan tinggi. Ternyata tidak ada lagi kewajiban untuk hafal Al-Quran secara kurikulum. Kalau memang universitas perguruan tinggi tidak mewajibkan Anda untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, Anda sendiri yang mewajibkan diri Anda. Anda sendiri yang akan mewajibkan Anda toh nanti setelah perguruan tinggi Anda kembali ke tengah masyarakat, tidak ada lagi kurikulum hafalan Al-Quran. Maka walhasil kurikulum hafalan Al-Quran itu hendaknya Anda yang membuatnya untuk diri Anda sendiri. Sebab kalau Anda menanti undang-undang, menanti undang-undang kurikulum hafalan Al-Quran, ternyata setelah kuliah nanti tak ada lagi kurikulum hafalan Al-Quran dan Anda akan kehilangan Al-Quran. Maka kurikulumkanlah untuk Anda ketika Anda tidak menemukan kurikulum itu di dalam perguruan tinggi. Wallahu ta'ala Baik, syukran wa jazakumullahu khairan kathiran kami ucapkan kepada ustaz yang telah memberikan beberapa nasihat di kesempatan kali ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengistikamakan kita untuk selalu mengamalkan segala kebaikan yang telah kita dapatkan. Dan insyaallah eh, pada pukul 9.30 hingga menjelang zuhur kita akan mendengarkan yakni kajian dengan tema menjadi orang asing di dunia yang insya Allah akan diadakan di Masjid An-Nur di Jalan Budi Utomo arah P2ID. Dan bagi para jamaah yang memiliki waktu luang silahkan untuk menghadiri kajian secara langsung. Dan baik mari di kesempatan kali ini kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muaz TV, pilihan keluarga Islami.